Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal atau Majelis Digdaspen PNF Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah persiapkan International Class Program Muhammadiyah Jawa Tengah. Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal atau Majelis Digdaspen PNF Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWM Jawa Tengah bekerjasama dengan McGraw-Hill Education persiapan International Class Program atau ICP Muhammadiyah Jateng Kamis 30 Mei 2024 lalu di ruang rapat kantor PWM Jateng. International Class Program menjadi program utama Majelis Digdaspen dan PNF atas usulan dari PWM Jawa Tengah. Pertemuan dengan McGraw-Hill membahas beberapa hal terkait ICP, diantaranya buku berstandar internasional, pelatihan untuk guru, adopsi kurikulum, langkah-langkah menuju sekolah internasional, penilaian ICP, serta penelitian dan pengembangan untuk ICP. 90 sekolah Muhammadiyah di Jawa Tengah telah melakukan MOU dengan McGraw-Hill dan sudah memulai ICP pada tahun ajaran 2024. Saat ini ICP difokuskan pada bahasa Inggris, kedepannya ICP akan diarahkan juga ke Math and Science. Ketua Majelis Digdaspen dan PNF PWM Jateng Iwan Junaidi menyampaikan, jika International Class Program di Jawa Tengah berhasil, maka provinsi lainnya juga akan mengikuti program ini. Di pilot project di sekolah-sekolah yang kita mulai dari 90 sekolah ini, ke depan akan berkembang terus dari satu kelas dan berikutnya. Dan programnya tidak hanya buku bahasa Inggris yang weekend dan everyday, tetapi juga math and science yang dirancang dengan kurikulum di McGraw-Hill bersama-sama dengan Majelis Digdaspen. Mudah-mudahan program ini bisa berkembang sebagai embrio dari International School di Muhammadiyah. Dan mudah-mudahan program ini bisa sukses sehingga tahun depan kita bisa lebih mengembangkan lagi, lebih baik lagi. McGraw-Hill is going to stay very committed to supporting the ICP program. We're going to be committing that with best in the world materials and professional development, teacher training, possibly even the introduction of some technology. But ultimately what McGraw-Hill is very invested in and interested in is to build this enterprise relationship and partnership with the Muhammadiyah schools over time, where we basically help down to enable their strategies of moving from a the current status to an ICP program and then hopefully into the future to an international school. McGraw-Hill has certainly got the understanding and the ability to partner with schools like Muhammadiyah down that strategy, and it's going to be wonderful to see ourselves working in that relationship over time. Ketua Bidang Kerjasama dan Internasional Digdaspen dan PNF PWM Jateng Yusuf menyampaikan bahwa International Class Program nantinya akan menjadi sekolah bertaraf internasional. Kita akan memberikan semacam dorongan dan stimulan kepada sekolah pada saatnya mereka betul-betul menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dan saatnya juga akan menjadikan sekolah Muhammadiyah menjadi sekolah-sekolah bertaraf internasional. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan sukses. Selain itu, Digdaspen dan PNF PWM Jateng akan menggelar training ICP 5-6 Juni 2024 nanti. Devi Maharja memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah.